Jeff the Killer adalah seorang psikopat. Seorang pembunuh yang menjadi gila setelah tubuhnya terbakar ketika dia mendapatkan bully dari anak lain. Pada awalnya anak-anak yang menyerangnya tidak mau mengakui bahwa merekalah penyebab Jeff dan mereka berkelahi. Jeff dianggap sebagai biang keladinya, dan orang-orang mulai menyalahkannya. Namun ketika salah satu dari mereka membakar Jeff, sehingga dia dilarikan ke rumah sakit, akhirnya mereka mengakui seluruh perbuatannya. Wajah Jeff menjadi rusak. Kulit wajahnya terkelupas putih, dan konon dia juga membakar kelopak matanya sendiri. Versi lain mengatakan bahwa Jeff mengirisnya, sehingga matanya terlalu terbuka, dan dia merasa selalu terjaga. Selain itu, dia juga mengiris pipinya sendiri, mengukir wajahnya sehingga selalu nampak tersenyum. Setelah kejadian pembunuhan terhadap keluarganya, yang diyakini merupakan perbuatan Jeff, dia kabur dan berkeliaran di malam hari mengincar korban-korbannya. Ciri khas Jeff sebelum membunuh korbannya adalah dia akan selalu mengatakan, "Tidurlah," dengan wajah riangnya. Jeff masih berkeliaran di luar sana, membunuh siapa saja. Dia datang ke kamar tidurmu suatu malam, membuka mulutmu, dan kemudian akan berusaha menenangkanmu sebelum menikamkan pisau ke jantungmu. Ada sebuah kutipan dari koran lokal dengan judul "Pembunuh Muka Riang Masih Berkeliaran." Setelah beberapa minggu terjadi beberapa kasus pembunuhan yang belum terungkap, pembunuh ini masih berkeliaran dan melakukan aksinya. Setelah beberapa bukti ditemukan, seorang anak laki-laki yang selamat dari serangan pembunuh ini mengisahkan apa yang menimpanya. "Aku mengalami mimpi buruk dan terbangun di tengah malam," kata si anak. "Aku melihat jendela terbuka, padahal sebelumnya aku yakin jendela terkunci sebelum tidur. Aku bangun dan kemudian menutupnya kembali, dan kemudian aku kembali tidur. Namun kemudian aku merasakan perasaan aneh, seperti ada yang sedang mengincarku. Apa yang kulihat kemudian membuatku nyaris melompat dari tempat tidur. Dalam remang-remang aku melihat sepasang mata. Mata ini aneh, dan tidak seperti biasanya. Gelap dan nampak riang. Mata tersebut dibatasi warna hitam, dan sungguh membuatku ngeri melihatnya. Saat itulah kemudian kulihat bagian mulutnya. Sebuah bibir yang nampak selalu tersenyum, senyum yang lebar, bahkan terlalu panjang dan lebar. Kemudian dia mengatakan sesuatu. Namun apa yang dia katakan, dengan nada yang bisa dilakukan hanya oleh orang gila saja. Dia berkata, "Tidurlah." Dan aku pun sedikit berteriak. Dia mengambil sebuah pisau berusaha menusuk jantungku. Dia melompat ke ranjang, dan aku pun melawannya, berusaha menyingkirkan dia dariku. Saat itulah kemudian ayah masuk ke kamarku. Pria yang menyerangku melemparkan pisaunya dan mengenai bahu ayah. Mungkin dia akan menghabisi ayah juga jika salah satu tetangga tidak menghubungi polisi. Mereka menuju parkiran dan berlari menuju pintu. Pria itu menuju lorong. Aku mendengar suara kaca pecah. Ketika aku keluar kamar, aku melihatnya menghilang menjauh. "Aku dapat mengatakan padamu satu hal. Aku tidak akan bisa melupakan wajah itu. Wajah dingin itu, mata jahatnya, dan senyuman gila dan sinting itu. Semua itu tidak akan pernah bisa pergi dari pikiranku.